Perwakilan Pemprov DKI Jakarta menyambangi KPK untuk menyerahkan dokumen Formula E 600 halaman. Proses penyerahan dokumen didampingi Bambang Wijoyanto dan Adnan Pandu Praja selaku dua pimpinan KPK periode 2011-2015. Mantan pimpinan KPK yang juga anggota tim gubernur untuk percepatan pembangunan DKI Jakarta, Bambang Wijoyanto, mendampingi Pemprov DKI agar program Formula E transparan tanpa harus ada yang disembunyikan. BW berharap dokumen yang telah diserahkan ke KPK ini dapat menunjukkan bahwa penyelenggaraan Formula E sesuai aturan. Pemprov sudah menyerahkan dokumen yang dikhususkan untuk pihak penegak hukum. Upaya ini ditujukan untuk mendukung KPK mencegah korupsi. Dan dari dokumen yang itu, mudah-mudahan itu semua every single evidence yang kita punya, yang kita berikan kepada, karena tujuan yang penting, kita mau bikin tradisi baru ya Pak, betul, Pak Inspektor. Betul, ya. Tradisi baru bahwa governance itu harus betul-betul bertanggung jawab terhadap proses yang harus dilakukannya. Jadi kita kasih semua dokumen itu. Ya, classified dan confidential itu juga kita berikan untuk penegak hukumnya.